Allahumma salli ala Muhammad. Apapun yang menimpa bagi dirinya, entah itu kebaikan, entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan, entah itu hal yang tidak mengenakkan, tetap semua itu menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha kauli wa fi maniyati bihi astawfi min kulli dari wa nuru talidun li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sir لغرفه ولو غير من وقلبي ومهلاتي وهب به فتحا وعلما وحكمة وألس به يا ربي بالقرب والشهد وصل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 152. Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irtu'udu wa a'udzu. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu yatahussunahum bi'idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum ankum liyabtaliyakum walaqad afa ankum Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullah, dan sungguh sadaqakumullah membenarkan kepada kalian siapa Allah wa'dahu, atas janjinya Allah kepada kalian. Apa yang dijanjikan Allah? Irtahusunahum, ketika berperang kalian, ketika membunuh kalian kepada orang kafir, biiznihi, dengan izin Allah. Jadi kalau Allah sudah berjanji bagi orang mukmin untuk memenangkan sebuah peperangan, janji itu jadi kenyataan. Biiznihi, dengan izin Allah. Perang Badar yang musuhnya tidak sebanding, musuhnya ada seribuan lebih,
sedangkan pasukannya Kanjeng Nabi hanya sekitar 300-an, itu bisa memenangkan peperangan namanya perang Badar. Apa yang menyebabkan mereka itu menang? Kesabarannya. Kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Jadi asalkan kalian bersabar dalam suatu hal, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Tatkala perang Uhud, hatta idza fasiltum, sampai idza fasiltum, ketika fasiltum, maka berubah jadi pengecut kalian, berubah menjadi galau kalian, watanazaktum, dan berubah berselisih kalian, fil amri, di dalam urusan, di dalam perintah, wa asaitum, dan bahkan kalian durhaka, mim ba'di ma arakum, dari setelah apa arakum yang diperlihatkan kepada kalian, apa itu? Ma tuhibbun, yaitu barang yang kalian cintai. Apa itu? Rampasan perang, ghanimah. Jadi orang tatkala dia berjalan di fisabilillah, berperang di jalannya Allah, membela kebenaran, kadang mereka tergelincir dari apa yang membuat mereka silau. Apa itu? Barang yang mereka cintai, yaitu harta rampasan perang, ghanimah. Jadi tatkala pasukan Kanjeng Nabi membunuh banyak musuh, membunuh banyak orang kafir, membunuh banyak orang kafir, pasukan pemanah yang sudah disiapkan, strateginya yang sudah disiapkan matang oleh Kanjeng Nabi, pasukan pemanahnya ada di atas bukit, di sebelah kiri dari Jabal Uhud, itu bisa membunuh banyak pasukannya musuh, pasukannya Ikrimah, pasukannya Khalid bin Walid. Banyak yang mati sudah, terbunuh mereka sudah. Namun ketika musuh itu meninggalkan arena peperangan, banyak di situ harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh. Dan disinilah kadang kita silaunya kita atas gemerlapnya dunia. Yang oleh Kanjeng Nabi pasukan pemanah sudah diwanti-wanti sebelumnya, sudah diperingatkan sebelumnya, terjadi apapun, menang ataupun kalah, kalian tetap pada posisi perang, strategi perang tetap harus dijalankan. Kok dilalah tatkala mereka musuh-musuhnya itu dipukul mundur, banyak yang mati, sudah lari dari arena peperangan, kok dilalah pasukan pemanah yang ada di atas bukit, jiwanya galau melihat harta yang ditinggalkan dalam peperangan itu tergeletak banyak di situ. Galau mereka, terguncang jiwa mereka. Kalau aku enggak turun ini, enggak kebahagiaan nanti aku ini. Watana zaktum, mereka satu dengan yang lainnya berselisih. Piye ki ojo, katanya Kanjeng Nabi enggak boleh kita turun.
apapun yang terjadi enggak boleh kita turun. Namun apa yang terjadi atas pasukan pemanah ini? Berselisih mereka fil amri, dari urusan, dari perintahnya kanjeng Nabi. Enggak pupu wis, musuhi wis kabur kok. Wa asaitum, bahkan pasukan pemanah ini mendurhakai perintahnya kanjeng Nabi. Disuruh diam, tatkala terjadi apapun malah mereka mengingkari. Kak popo wis mudun, yuk mudun. Apa yang membuat mereka mengingkari perintahnya kanjeng Nabi? Silaunya terhadap dunia. Mimba'dima arokum, dari setelah apa yang mereka perlihatkan kepada mereka, ma tuhibbun, apa yang mereka cintai, yaitu ghanimah, harta rampasan perang yang sudah berceceran, itu yang menyilaukan mereka, membuat mereka durhaka atas perintahnya kanjeng Nabi Muhammad. Ini kanjeng Nabi Muhammad, ini terjadi pada masa kanjeng Nabi Muhammad masih hidup. Banyak sudah orang mukmin yang silau terhadap dunia. Ini kanjeng Nabi masih hidup ini. Perintahnya kanjeng Nabi, nasihatnya kanjeng Nabi dikalahkan oleh kecintaan mereka terhadap dunia. Padahal kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanyalah fata morgana. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya menipu. Kenikmatan dunia hanya menipu. Sampean ojo silau dengan gemerlapnya dunia, ojo silau. Tatkala punya HP ganteng, silau. Melihat punyanya temannya welek kabeh, bangga-banggaan punya HP baru yang bisa jungkir balik misalkan HP-nya itu, ya tak boleh. Minkum, dari mereka, di antara mereka, mayuridud dunya, ada yang menginginkan dunia. Wa minkum, dan sebagian dari mereka juga, mayuridul akhirah, ada yang menginginkan akhirat. Padahal di dalam Islam itu diajarkan kedua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, diajarkan dua-duanya. Kalau kita menginginkan kesuksesan dunia, fa alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi. Menginginkan kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sampai nafalkan, pahami dan praktekkan, itulah yang dinamakan hafid indallah. Kalau kita menginginkan dunia, harus kita meraihnya dengan ilmu. Gak bisa orang bodoh bisa meraih kesuksesan, gak bisa, harus dengan ilmu. Sampean itu harus cerdas, sampean itu harus pinter. Supaya pinter, semangat dalam mengaji. Setiap manusia menginginkan dunia pasti ada, karena kita itu hidup di atas dunia. Menginginkan akhirat juga ada, karena kita yakin bahwa besok ada hari pembalasan.
Tsumma sarafakum anhum, kemudian membelokkan kalian siapa Allah anhum atas orang yang kafir tadi, tidak menghiraukan apa yang diperlakukan oleh orang kafir tadi, liyabtaliyakum, dan menjadikan harta rampasan perang tadi itu liyabtaliyakum, untuk menguji kalian, kalian itu iman atau tidak, imannya lemah atau kuat dengan gemerlapnya dunia. Cicik atau tidak sampean itu, perintahnya Kanjeng Nabi tetap sampean pegang atau tidak? Perintahnya Kanjeng Nabi itu loh, sampean tetap pegang erat atau tidak? Bahkan sebaliknya, kadang ada yang mendurhakai. Ini terjadi di zamannya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup. Dilalah zaman now, cuma adanya penerusnya Kanjeng Nabi yang sifatnya dari empat sifat yang dimiliki Kanjeng Nabi tidak ada seujung kuku pun kita memilikinya. Kok sok dilalah kita itu penerusnya Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku pewarisnya Kanjeng Nabi yang memiliki empat sifat dari Kanjeng Nabi. Jangan kepedeannya. Dibuat ujian oleh Allah gemerlapnya dunia itu bagi orang yang beriman. Makanya kita harus betul-betul memegang erat apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Walaqad afa ankum, dan sungguh memaafkan atas kalian siapa Allah, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah dzu pemilik fadlin, karunia, anugerah, kekayaan, kebahagiaan, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Banyak orang ini yang salah kaprah, sudah tidak percaya bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita, karena Allah lah khairunna sirin, Allah sebaik-baiknya menolong. Kadang kita bergeser keimanan kita, enggak percaya kalau Tuhan kita itu adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Mughni, Maha Mengkayakan. Kadang kita tidak percaya dengan Tuhan kita sendiri. Kalau sudah karpi kerja-kerja tok, tak kala ada azan pun tidak dihiraukan. Katanya memohon kepada Allah, katanya memohon kepada Allah yang Maha Kaya dan Maha Mengkayakan. Kenyataannya tak kala ada azan berkumandang tidak dihiraukan. Katanya bermohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenyataannya tatkala ada azan tidak dihiraukan. Sabarmu, sholatmu berarti bohong. Ya. Sabarmu, sholatmu berarti bohong. Tatkala ada azan berkumandang, kalian tidak hiraukan. Pokoknya semua apa yang ada di dunia ini, gemerlapnya dunia yang ada di dunia ini, ujian bagi orang mukmin. Ajaib orang mukmin gitu ya. Sangat takjub Kanjeng Nabi bagi orang mukmin itu. Apapun yang menimpa bagi dirinya, entah itu kebaikan, entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan, entah itu hal yang tidak mengenakkan, tetap semua itu menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Ya. Makanya jadilah orang yang beriman,
yakin bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan karunia yang terhampar di atas dunia ini sampai besok di yaumil kiamah pemiliknya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau sampean sudah kerentek di dalam hatinya dalam hal kebaikan, lanjutkan. Kalau kerenteknya welek, ditinggalkan. Itu bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesannya, jangan sampai kita melalaikan ibadah kepada Allah karena gemerlapnya dunia. Jadi pesannya, jangan sampai kita melalaikan perintah Allah karena gemerlapnya dunia. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditingkatkan iman Islam kita oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan perintah Allah, melakukan perintah Rasulullah dengan ikhlas penuh cinta. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana huddatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.